Pemirsa, diduga rem tangan terlepas satu unit truk bermuatan barang yang tengah terparkir di pinggir jalan seruduk satu unit motor di kawasan Lowigaja, Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Selasa malam. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Satu unit truk bermuatan barang berplat nomor polisi D8269OF pada Selasa malam menyeruduk satu unit motor milik warga yang tengah terparkir di pinggir jalan seputar Bundaran Lewigaja, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Truk berwarna hijau dari arah Lewigaja menuju Tol Baros tersebut menyeruduk motor saat sang sopir hendak mengambil uang di ATM. Namun saat truk terparkir, tiba-tiba truk bergerak hingga akhirnya terhenti setelah melindas satu unit motor yang terparkir di depannya. Tangannya lepas, jalan sendiri. Terus ada korban nggak? Nggak ada, cuma motor aja. Tadi aku sendiri lagi parkir mau ngapain? Mau ngambil uang jalan. Peristiwa tersebut pun langsung ditangani pihak unit Laka Lantas Polres Cimahi yang langsung mendatangi tempat kejadian. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Namun satu unit motor yang terseruduk hingga menyangkut di bagian depan truk rusak parah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.